Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali hari Minggu 26 Februari mendampingi Presiden Joko Widodo menyaksikan race puncak F1 Powerboat 2023. Presiden Joko Widodo tiba di lapangan Sisingamangaraja Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Selain Menpora Amali, ikut mendampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden F1 Powerboat Nicolò San Germano. Bersama tamu undangan, Presiden menyaksikan sejumlah penampilan atraksi dari Jupiter Aerobatic Team yang menghiasi langit Danau Toba. Kemudian ada juga penampilan seni dan budaya dari masyarakat Balige dan sekitarnya. Aksi dari pengisi acara menghibur para penonton yang hadir mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat dan penonton yang menyaksikan pertandingan. Presiden Joko Widodo dan Menpora Amali sendiri beserta rombongan lalu turun ke area balapan dan menyapa para pembalap. Setelahnya berfoto bersama dengan para pembalap F1 Powerboat 2023. Ya, saya bicara apa adanya ya. Ini sebuah event yang sangat seru sekali dan saya juga baru pertama kali melihat F1 Powerboat ini. Dan kita harapkan event-event internasional ini bisa membangun brand setiap daerah di sini, di Danau Toba ada F1 Powerboat. Pada balap terakhir hari ini, pembalap Stromoy Racing, Bartek Marszalek, memenangi race pertama kejuaraan dunia F1 Powerboat Danau Toba. Pria asal Polandia itu menyelesaikan balapan setelah melahap sirkuit dengan panjang 2,2 km sebanyak 18 lap. Kemudian posisi kedua diraih oleh Sammy Celio dari tim Sarjah. Sedangkan peringkat 3 ditempati Ariel Stork dari tim Victory. Dari Toba, Tim Liputan Pora TV melaporkan.